Amanda Manopo ialah wanita yang berumur 20 tahun yang mempunyai segudang bakat di dunia entertainment. Dia mengawali karirnya yaitu dengan iklan. Dari iklanlah Amanda Manopo belajar berakting di depan kamera. Setelah iklan, Amanda Manopo mencoba masuk ke dunia penyanyi. Benar saja, Amanda mengeluarkan single yang berjudul Inikah Jatuh Cinta. Tak henti dari penyanyi, Amanda Manopo mencoba peruntungan di dunia seni peran. Terlihat di berbagai sinetron, nama Amanda Manopo makin dikenal oleh publik setelah bermain di sinetron berjudul Mermaid in Love. Wanita dengan nama lengkap Amanda Gabriela Manopo Legui atau dipanggil dengan Amanda ini lahir di Jakarta 6 Desember 1999 dengan beragama Islam Kristen. Yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwasannya Amanda Manopo sekarang masih belum mempunyai pacar alias single. Dia mempunyai saudara yang bernama Felicia Angelica Manopo Legui yang merupakan saudara kandungnya, dan mempunyai orang tua yang bernama Ramon dan ibu bernama Gini Manopo Legui. Amanda Manopo digosipkan oleh para netizen bahwasannya dia mempunyai hubungan khusus dengan Angga. Namun Amanda berani mengakui bahwa hubungannya dengan Angga hanyalah settingan belaka. Dia pernah berpacaran dengan Esa Sigit selama 1 tahun. Namun hubungannya kandas di tengah jalan, dan juga dia pernah mengakui bahwasannya dia cinlok atau cinta lokasi dengan lawan mainnya yaitu Esa Sigit. Bukan hanya karir, namun kisah asmara Amanda Manopo menjadi sorotan publik para netizen dari berbagai berita. Pengakuannya Amanda Manopo tentang hubungan settingan antara Amanda dan Angga sangat mengejutkan publik, dan banyak para netizen kecewa tentang hal itu. Gadis yang hobi berenang ini merupakan artis yang lagi naik daun di tahun 2020. Dia mempunyai akun sosial yaitu akun Instagram yang bernama Amanda Manopo dan akun Twitternya. Amanda Manopo, artis sekaligus model, memulai karirnya sejak tahun 2012 sampai sekarang. Namun walaupun belum cukup lama, Amanda sudah banyak dikenal di benak muda-mudi Indonesia. Amanda Manopo berjanji tidak ingin membuat pacar settingan lagi dengan Angga, karena ia tidak ingin membuat pacar Angga yakni Syifa Haju cemburu dan menyebabkan pertengkaran. Dengan pertimbangan itulah dia berpikir mungkin akan berdampak buruk pada karirnya di masa depan. Demikianlah informasi mengenai biografi, Instagram, agama, dan profil, juga biodata Amanda Manopo terbaru. Amanda mengaku di mana pacar lamanya, di mana mereka telah berpacaran selama 1 tahun dengan Esa Sigit. Semoga saja mereka selalu langgeng karena banyak penggemar yang merasa mereka sangat cocok. Sekian, terima kasih.